Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bittaqwallah. Bittaqwallah kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman dan takwa kepadanya. Marilah kita uraikan bagaimana kita memperbaiki iman dan takwa. Yang pertama, perbaikilah hablum minallah kita semua. Hablum minallah. Yang kedua, perbaikilah hablum minannas di antara kita semuanya. Dan yang ketiga, marilah kita kerjakan semuanya itu ittaqullah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Tanda hablum minallah kita baik adalah senang beribadah. Belum mendengar azan sudah berwudu, sudah melangkahkan kaki menuju masjid. Itu tanda hablum minallah yang baik dari seseorang. Senang menambah ibadah dari yang fardu dengan yang sunnah. Senang berlama-lama sujud di waktu malam. Senang tilawah Al-Quran. Senang mentadaburi Al-Quran. Hablum minallah, baik itu seseorang. Silahkan dan marilah khotib dan kita semuanya introspeksi. Sudahkah hablum minallah kita punya tanda-tanda baik? Kalau belum, mari kita saksikan sudah banyak teman-teman sejawat kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mau kapan kita akan memperbaiki hablum minallah? Yang kedua, hablum minannas. Tanda baik seseorang hablum minannas adalah banyak memberi manfaat pada orang lain. Ringan membantu orang yang kesukaran. Sedih melihat temannya kesusahan. Senang apabila saudaranya bahagia. Itu tanda hablum minannas seseorang baik. Hablum minannas yang buruk itu kikir, bakhil, dengki, iri, tidak suka temannya bahagia. Senang apabila temannya celaka atau kena musibah. Nauzubillahi min dzalik. Tanda ittaqullah haqqa tuqatih, bahwa kita benar-benar bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, adalah ketika kita meninggal dunia punya amal jariah yang terus mengalir. Buku tulisan yang bisa dibaca oleh generasi setelah kita, yang telah setelah membacanya mampu berubah dari malas menjadi rajin, dari pencuri menjadi dermawan, dari mengurangi timbangan menjadi jujur, dari koruptor menjadi tidak korupsi lagi karena buku, karena karya yang ditulis oleh ittaqullah haqqa tuqatih. Ada lembaga-lembaga pendidikan yang ditinggalkan. Ada kebijakan-kebijakan yang memberikan maslahat kepada umat manusia. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita bisa seperti itu, insyaallah ketakwaan kita akan meningkat. Mari kita evaluasi satu demi satu. Ternyata orang yang bertakwa nanti di akhirat akan masuk ke dalam surga. Dan ketika mereka di dunia mendominasi negara, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Di dunia apabila penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim, sungguh kami bukakan berkah dari langit dan dari bumi, minas sama'i wal ard walakin kadzabu, akan tetapi bila kamu mendustakan, fa akhadnahum, kami siksa mereka, bima kanu yaksibut, akibat perbuatannya. Di akhirat, innal muttaqina fi jannah.
jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wabil asharihum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Sadaqallahu azim. Sungguh orang-orang yang bertakwa di akhirat nanti akan berada dalam taman-taman surga dan mata air-mata air. Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka akan menerima hidangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Tanda pertama, mereka itu adalah ketika masih hidup di dunia orang yang suka berbuat muhsinin, berbuat kebaikan, berbuat ihsan. Ihsan itu apa? Beribadahlah kamu seolah-olah Allah ada di hadapanmu. Kalau tidak bisa, beribadahlah kamu tetapi merasa senantiasa Allah memperhatikan kamu. Muhsinin, terbaik. Sujud rukunya benar, wudunya benar, bajunya yang terbaik untuk sujud pada Allah subhanahu wa ta'ala. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Bukan waktu-waktu sisa, bukan waktu-waktu ala kadarnya. Silakan kita semuanya, para akademisi yang sering menulis jurnal, silahkan kerjakan jurnal dengan ala kadarnya kalau bisa terbit. Kalau untuk menulis jurnal kita bisa serius untuk bisa terbit. Tetapi kenapa untuk masuk surga waktu ala kadarnya saja tidak kita persiapkan dengan baik? Mulai dari wudunya, dari sholat, dari rukuk dan sujudnya, dari pakaiannya, dari manajemen waktunya sudah ditulis di dalam handphone kita. Acaraku nanti 10 menit sebelum azan, saya sudah meninggalkan ruang kerja saya, melangkahkan kaki menuju masjid. Demikian juga pada malam hari, tidak dihabiskan untuk tidur. Wa minal laili qalilan ma yahja'un, sedikit tidur. Wa bil asharihum yastaghfirun, dan pada saat-saat sahur menjelang azan subuh mereka sedang duduk di atas sajadah istighfar. Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi ya Tuhanku, inni dhalamtu nafsi, sungguh aku banyak menzalimi diriku. Faghfirli, karena itu ya Allah Tuhanku, ampunilah aku. Inni tubtu ilaika, aku bertaubat kepadamu. Wa inni minal muslimin, dan sungguh aku berserah diri kepadamu ya Allah. Wabil asharihum yastaghfirun. Manajemen waktu, manajemen pakaian, manajemen malam harinya, manajemen keuangan. Wafi amwalihim, pada harta mereka. Haqqul sa'ili wal mahrum, ada hak sa'ili untuk peminta-minta dan untuk orang-orang yang telah kita fahami dia sebenarnya tidak mampu tetapi dia tidak mau memintanya. Sudah diamplopin pada awal bulan, ini untuk para peminta-minta, ini untuk saudaraku yang tidak pernah meminta tapi aku tahu dia tidak punya. Hadirin sidang jemaah rahimahullah, sebelum menyesal ketika sakaratul maut datang, jadikanlah kita orang yang mampu memanage keuangan kita. Hadirin sidang jemaah rahimahullah, selanjutnya kita harus bisa mengambil ayat-ayat Allah pada bumi dan alam sekitar, termasuk pada diri kita sendiri. Dahulu kita sehat luar biasa, sekarang mulai beruban, mulai sakit-sakitan, naik tangga tidak mampu kecuali pakai lift. Na'udzubillah min dzalik. Sadar bahwa kita semakin tua,
dan akan meninggalkan dunia ini. Dan kalau tidak mau meninggalkan, akan dipaksa oleh Allah untuk innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ihsan berikutnya, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di dalam bidang ekonomi kita harus ihsan. Jangan sampai kita menzolimi orang lain dalam berekonomi, dalam berjual beli. Jangan sekali-kali kita mengecat mobil kita yang sudah karatan dan mengatakan kepada pembeli, ini mobil masih bagus, seolah-olah tidak mengenal siapa itu Allah. Innalladzina yakhshawna rabbahum bilghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sungguh orang-orang yang takut kepada Rabb mereka yang tidak terlihat oleh mata, baginya ampunan dan baginya pahala yang kabir, yang besar. Jangan ikuti kebanyakan manusia yang tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah menggariskan, innalladzina yakhshawna rabbahum bilghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Wasirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimum bidzatis sudur. Kamu berterus terang atau kamu rahasiakan, sesungguhnya Allah mengetahui semua yang ada di dalam dada kita. Sadar hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kapan kita akan tidak menipu orang? Percuma kita bisa menipu orang, ternyata tidak bisa menipu Allah Subhanahu wa taala. Dalam panggung politik hadirin sidang Jumat rahimakumullah, jangan sampai kita membuat keputusan-keputusan yang buruk dengan kampanye hitam, menjelek-jelekan orang lain. Lebih baik mengunggulkan apa-apa yang memang pantas diunggulkan dan memberikan arahan-arahan yang benar sebagai umat Islam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ketahuilah, tidak pernah henti orang kafir itu memusuhi umat-umat Islam. Kita harus sadar, ternyata di dalam Al-Quran ada 3 kelompok manusia. Yang 2 kelompok pertama itu saling bantu-membantu dan tolong-menolong. Yang 1 kelompok ternyata tidak bantu-membantu dan tolong-menolong. Siapakah yang bantu-membantu dan tolong-menolong itu? Sekarang di hadapan kita dibentangkan oleh Allah kebenaran ayat ini. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'di. Dan orang-orang kafir itu satu sama lain bantu-membantu dan tolong-menolong. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu tidak mencontoh bantu-membantunya dan tolong-menolongnya orang kafir, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Jangan sampai kita setiap hari berdoa, ya Allah, wangsurna alal qaumil kafirin, menangkan aku atas orang-orang kafir. Ternyata kita berada dalam satu barisan bersama orang kafir. Kelompok yang kedua adalah orang yang mukmin sebenar-benarnya. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Jadi yang bantu-membantu dan tolong-menolong, yang pertama itu orang kafir. Yang kedua adalah orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Ba'duhum awliya'u ba'din. Bantu-membantunya orang mukmin, laki-laki dan perempuan itu untuk apa? Untuk ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian wa yuqimunash shalah wa yu'tunaz zakah. Mereka menegakkan salat, mereka membayar zakat, mereka wa yuti'unallaha wa rasulah. Mereka taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Itulah orang yang berhak mendapatkan rahmat dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi orang mukmin laki-laki dan perempuan, kalau kita ingin disebut sebagai orang mukmin yang sebenarnya, harus ba'duhum awliya'u ba'd. Karena itu khatib menyerukan, apabila para imam, orang-orang yang soleh berada pada satu barisan, maka hendaklah para makmum mengikuti ulama-ulama besar di pojok mana dia berada. Jangan sampai kita ijtihad sendiri, semau pikiran sendiri. Karena umat Islam itu harus berjamaah. Begitu kita ijtihad sendiri,
maka yang menang adalah kelompok orang-orang kafir. Hadirin sidang jumat rahimakumullah, ihsan dalam berpolitik. Bagi yang punya organisasi, yang punya partai politik, ikutilah suruh orang-orang soleh, pimpinan-pimpinan partai atau organisasi. Hadirin sidang jumat rahimakumullah. Apabila kita secara pribadi tidak punya partai politik, tidak punya organisasi, tanya pada orang yang punya ilmu, bagaimana yang terbaik kita yang menghadapi seperti ini. Sehebat apa diantara kita semua, apabila sendirian, maka tidak akan punya makna sedikit pun untuk kemenangan dakwah. Ternyata hadirin sidang jumat rahimakumullah, kalau orang beriman, bantu-membantunya dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, dalam rangka sholat, dalam rangka zakat, dalam rangka ati'ullah wa ati'ur rasul, bagaimana dengan orang-orang kafir, bantu-membantunya dan infaknya? Ternyata al-munafiquna wal-munafiqatu ba'duhum min ba'di. Sebelum khatib menerangkan tentang orang kafir, saya sampaikan terlebih dahulu, siapakah orang yang tidak bantu-membantu dan tolong-menolong? Yaitu orang munafik, tidak disebut oleh Allah ba'duhum awliya'u ba'd, tetapi ba'duhum mim ba'di. Munafik laki-laki dan perempuan satu sama lain itu sama. Apa yang mereka kerjakan? Ya'muruna bil mungkar. Silahkan cek surat At-Taubah 67. Mereka mengajak kepada kemungkaran, wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan mereka mencegah dari ma'ruf. Wayak biduna aidiahum, mereka mengikat tangannya, kikir kepada manusia. Dia berada di partai A atau di partai B karena ada maunya, ada pamrihnya, ingin menjadi pejabat, bukan dalam rangka yak muruna bil ma'ruf wayanhauna 'anil munkar. Jadi yang sangat berbahaya ternyata orang-orang munafik, dan itu bisa berada di barisan umat Islam yang mereka lari di barisan orang-orang kafir. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum. Nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa pada Allah, maka Allah melupakan mereka. Innal munafiqina humul fasiqun. Dan sungguh orang-orang munafik itulah orang-orang fasik. Semoga kita tidak termasuk orang-orang fasik. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah meridhoi kita semua menjadi orang yang mu'minunal haqqo, orang yang benar-benar imannya. Hadirin sidang jumat rahimakumullah, berhati-hatilah dengan orang kafir sebenarnya. Orang kafir sudah jelas. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala masih menyatakan orang kafir sebenarnya dalam surat An-Nisa ayat 150 sampai 151. Yaitu siapa? Orang yang mengatakan nu'minu bi ba'di wa nukafiru bi ba'di. Aku beriman kepada sebagian Al-Qur'an tapi aku kafir pada sebagian Al-Qur'an. Aku suka dengan ayat ini tapi aku tidak suka dengan ayat itu. Nah, ini kemudian mereka wayurduna ayat takhiduna baina dzalika sabila. Dia akan mengambil jalan tengah. Ulaika humul kafiruna haqqo. Itulah orang yang kafir sebenarnya. Karena itu khatib menyeru, udkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Masuklah ke dalam Islam keseluruhannya. Jangan beriman kepada sebagian ayat tapi tidak beriman kepada sebagian ayat yang lain. Ternyata An-Nisa 150-151 itu menyebut sebagai kafirin haqqo, kafir yang sebenar-benarnya. Saya mau Islam, saya mau sholat, tapi saya tidak suka dengan model pakaiannya. Saya mau Islam, saya mau nikah, tapi saya masih suka pergi ke lokalisasi WTS. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah kafirin yang haqqo, yang benar. Dan itu berada di barisan orang-orang beriman dan bisa berada di barisan orang-orang kafir. Karena itu marilah kita ihsan di dalam berpolitik, yaitu mengikuti ijtihad orang-orang yang soleh di antara kita-kita semuanya. Hadirin sidang jumat rahimakumullah,
Ternyata orang kafir itu berjuang tiap hari. Mereka rapat malam hari, mereka infak, mereka kena terik matahari, mereka kena hujan. Allah berfirman, wala tahinu fibtigha'il qaum. Jangan sampai kamu merasa lemah dalam mengalahkan musuh-musuhmu. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Jika kamu merasa sakit dalam perjuangan, lapar dalam perjuangan, kena terik matahari dalam perjuangan, maka sesungguhnya mereka pun seperti kamu. Tapi kata Allah, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kamu punya harapan berjumpa dengan Allah, mendapatkan surga, tidak seperti mereka tidak punya harapan nanti di akhirat. Jadi untuk masuk neraka saja mereka infak, untuk masuk neraka saja mereka rapat. Apakah kita yang ingin masuk surga tidak mau rapat, tidak mau berdakwah? Jangan sampai kita hanya menjadi para penonton politik, tidak pernah menjadi pelaku-pelaku politik yang islami, yang dilandasi oleh akidah. Sehebat-hebat apa itu komentator, sehebat-hebat apa itu penonton, tidak pernah menjadi juara, tidak pernah mendapat hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu khatib menyeru, jadilah hadirin sidang jemaah rahimakumullah menjadi pelaku-pelaku dakwah, penerus-penerus perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memenangkan dinul Islam, agar tidak terjadi takun fitnatun fil ardi, tidak terjadi fitnah di muka bumi, wa fasadun kabir, dan kerusakan yang besar. Saksikan sekarang ini para pemuda sudah mulai loyo memahami Bhinneka Tunggal Ika, dengan memaknai satu desa yang berisi mayoritas muslim. Kalau itu benar Bhinneka Tunggal Ika, harus ridho dipimpin oleh orang non muslim. Apakah demikian hadirin sidang jemaah rahimakumullah? Kita perlu merenungkan, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk rahmat seluruh alam. Alam ini tidak akan pernah menjadi rahmat kecuali dipimpin oleh orang-orang yang atiullah wa atiur rasul, yang taat pada Allah dan taat pada Rasulnya. Wa kanallahu aliman hakima. Dan Allah sungguh maha berilmu, maha mengetahui, laka maha bijaksana. Jadi hadirin sidang jemaah rahimakumullah, Allah SWT berfirman kepada kita semuanya, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu sekalian pada ampunan dari Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah itu? Alladzina qadimnal ghaid wa 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu orang yang bisa menahan marah, yang mudah memaafkan kesalahan orang. Karena bisa saja sekarang ada di seberang sana, suatu hari menjadi satu barisan bersama kita. Wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka pada orang yang selalu berbuat ihsan. Waladina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Bila mereka berbuat zalim, berbuat maksiat, ingat Allah, fastaghfiru lidzunubihim. Segera istighfar atas dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak melanjutkan perbuatan zalimnya dan selanjutnya mengikuti Allah dan Rasulnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat
wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Rabbana inna nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna fi Ramadan waj'alna minal muttaqin waj'alna minal musallin wa min dhurriyyatina. Rabbana inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsyai wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar.